Hey teman-teman, aku sekarang udah di Candi Buddha Tidur. Aku akan, aku membawa uang untuk beli tiket teman-teman. Beli tiket dulu. Antri. Antri. Dewasa sebentar, dewasa satu, anak satu. Dewasa satu, anak satu. Dewasa satu, anak satu. Bu, Mbak, yang satu belum masuk, Mbak. Iya, enggak apa-apa. Loh, nanti dia sama temennya, enggak apa-apa kok, Bu. Enggak mau, Tan. Bilang apa? Makasih. Tetep nunggu, Mbak. Enggak sama sopirnya, Mbak. Bapak sama sopirnya ya. Kurang satu nanti. Ya. Ayo. Ini Raden Wijaya tuh. Teman-teman, ini Raden Wijaya tuh. Tuh guys, teman-teman. Terus yang ini Gajah Mada. Teman-teman, ini namanya Sasona banyak kurang dekat ini loh. Nah, cek mesra Mbak. Kayak dewe-dewe. Aku kok iso kaya iki. Ini banyak patung-patungnya. Bilik antivirus. Batas pengunjung. Ini patung-patungnya. Nih tuh. Ini namanya Maha Sihara Majapahit. Mojokerto. Ini patung-patungnya Maha Vihara Majapahit Buddhist Center diresmikan pada hari Minggu pada 31 Desember 1989 diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat Jawa Timur Harso Elarso. Gak boleh masuk tuh. Gak boleh masuk. Dadah, sampai ketemu lagi. Hey teman-teman, aku sekarang udah di dalam, udah tidur. Tuh lihatlah teman-teman. Tuh. Tangan jablang abe.
lah guys. Angkat kakinya satu. Ayo. Candi Gentong Trowulan Mojokerto. Ini aku. Tuh. Sini, lihatlah. Baca tuh. Teman-teman, ini Candi Gentong, terus petanya. Juga ada peta tuh. Tuh gambarnya. Yang ini masih dibangun. Lihatlah di sana juga. Terus ada juga di sana. Apa? Ada satu lagi di sana. Ada dua. Ayo kita ke sana. Ayo Pak, ke sana. Coba. Ayo lihatlah. Teman-teman, kita lihat itu. Masih digali. Ini masih digali. Belum selesai, enggak boleh naik. Tidak boleh mana naik. Dilarang bekas peninggalannya dulu. Ini bekas peninggalannya dulu, guys. Masih digali, proses penggalian. Ya,
Ini zaman dulu ini seperti ini. Wah, guys. Dadah. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya. Bye bye. Muah, muah.